Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil wajah ni? Mulut kereta. Mulut kereta mu apa lah berhelm-helm? Rupanya ada wajah sini. Rupanya nak di jalan saja berhelm pun tak bisa berhelm punya. Oh iya iya tak pula sini aku tu roti buat kepala pula ni. Iya. Orang lama. Iya orang lama. Lama pun. Lama tu. Barang diula. Barang diula. Iya. Apa cerita? Apa putah-putah aku kata pojok macam rumah pojok. Kau di belakang ni. Tak balik. Tak itu yang aku pegang kipas angin yang datang. Kan namanya lah kau jodoh. Tak kipas angin. Kalau aku tengok di postingan tu. Sering juga kau. Membolong-bolong kipas angin kan begitu. Hey. Dia berarti di pojok sama bisa juga lah. Nah, kau tak tahu. Aku risikkan lah kau. Tak jantung orang. Aku jorang dia tu. Aduh. Jadi minum. Iyo pula lain minuman ni bah. Teh pucuk, antah pucuk mana nya? Antah pucuk orunya. Sebenarnya ni teh ni banyak khasiat. Bisa mengompongkan gigi macam aku. Bah, kalau aku minum ompong juga lagi. Ompong juga lagi aku diganggu. Kalau gitu aku minum kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyalah kau ni, Budi. Ini kipas angin ni memang begini gondol dah datang. Iya. Mangku ku buka ini. Kalau istilahnya kotor, payah membuka. Banyak kali cikgu nak buka ini, Bu. Jadi kalau begini siap buka pak, cuci bongsikan dah. Elok dia balik kan begini. Iya. Seumur hidup ku belum pernah nampak ku kipas angin tak gantung begini. Iya. Jadi kalau baca cerita ni pula pakai helm rasa ku tak cocok. Cuba lah buka dulu helm dulu. Betul. Iya. Untung aku mau cuci nambah helm aku nang sorang utak aku menengok. Ya aduh. Ha, takutkan dulu helm dulu. Macam itu pula berhelm-helm. Ada banyak aku helm tu. Ini helm. Apa? Tak tarah banyak kuping lah hari ni. Agak datang dia. Macam gitu ni aku tengok ya. Sebenarnya manusia ni banyaknya sifat-sifatnya. Sifat apa? Istilahnya kebinatangan. Aduh dia pintar. Ya kalau binatang tu istilah aja pula ke aku. Ya, ya, ya. Sikit kan begitu. Ya, salah. Kau ni semuanya salah. Sikit saja dah aku protes. Bukan protes. Yang salah tu dibonahkan. Kan begitu. Waktu cerita binatang tadi, monyok kok gini kan? Berarti membuang begitu kan? Mengelak lagu begini. Iya. Begini. Kadang-kadang manusia ni kan banyak begitu. Ada dia pintar macam kancil. Ada dia garang macam harimau. Ada dia kayu mambolit macam ular. Banyak ini macam-macam. Dia selain pula ini dulu, zaman dulu waktu atok. Tapi atok sampai cerita ya, atoknya pula dulu. Itu dulu. Iya. Nah, sekarang. Katanya sifatnya kebanyakannya macam ada kesombongan. Ada kadang-kadang istilahnya kebaikan. Jadi ada dulu berjumpa dulu. Dulu kan binatang tak tahu. Bercerita. Contohnya begini. Berjumpalah ini seekor kambing. Kambing mendatangi ayam jago. Iya. Mangkai sekali. Ayam bapak lah kalau di kampung-kampung kita ni. Ayam bapak. Bapak taji lah. Datangi lah tu. Kalau ku tengok kau ya ayam. Baju mau berkilat pakai mahkota tapi ke mana-mana boy kau tak pun kau basolok kaki si kambing ni iya datang ke ayam ni samonya kita samonya di mana iya dapat samonya kita katanya datang ke kambing di mana samonya tengok aku ke kambing baju gol iya baju gol ingin tidak tanduk lah garang buat sepatu ke mana-mana. Tak macam kau bakal dia yang puh ke dan puh ke mari. Iya. Memang betulnya kau bapak jual. Buat tanduk patin sekarang. Tapi itulah. Asal dari balakang lato-lato kau tak pernah gantung. Gantung kata ni. Itulah ni. Itulah
adalah sifat kambing sama ayam di sini. Jadi istilahnya kita pun manusia begitu juga. Kadang-kadang otorang-otorio ketorang-ketorang sama itu sama orang miskin sama orang kayu. Kalau orang miskin sama orang miskin berkomuk cocok. Apa kata orang miskin? Kalau lah tak berboras aku tadi malam upaya yang tak ada boras kan datang si kawan yang miskin tadi sama aku ke laut tak berikan mula tak batang anak juga cocok kan kayu sama kayu berkombo katong kayu tu pula aku tak susah hati indah orang kayu sama miskin berkombo aku susah semalam katanya mula aku tak bertanak ini juga kata miskin ni kawan kayu tu kenapa begitu tak berikan kajian kaki pulang kaleng boras pun tak kosong sama lah kita ketemu kayu sama-sama susah aku selalu malu begini kenapa motorku tahun Honda bagaimana aku cari tu tahun tinggi dia ni cari tu tak sama kelaparan dia cari tu tahun Honda tahun tinggi kan tak cocok mana pula mas mana cocok itu nyambung ya sama nyambung tapi kalau kayu sama kayu tidak cocok menyambung lah ah, maksud aku foto kutun konak kutun tinggi konang kutun konyong kaya kaya masukkan ke daerah jadi DP masuk ke itu apa kan ah, motok baru motok baru begitulah cek orang muslim itu tu bersama dengan yang sama itu tadi bahasa cacian bahasa cacian tetapi kambing tu tak isadari lato-lato yang berjalan cuba lah berhati dengan kambing atau berjalan makin kontak makin kontak balagu begitu lato-lato begitulah cek itu jadi Kupo tu lu cerita pojok. Iya, iya. Cerita masalah kipas angin putih ni macam mana? Kau cerita basah. Kau ambil juga lah kipas angin kau yang botak ni. Iya, iya. Maksudnya istilahnya kau nak ku tambah kan begitu kan? Aku ambil pula punya pojok kan begitu. Sebenarnya ini ada. Ha. Ini ada. Iya. Tetapi kalau bandurutku ini ditambah sama ini, sorry. Iya. Tapi ini kau tak ada. Masalah ini, kalau ininya tak ada, itu cerita belakangan. Dengar. Jadi kalau ini sorry, tak pala menambah. Karena kau ini kau tak ada, berbeda sama ini. Cubalah bedakan. Aku kau dia, ini menokan kakak tangan ini lah. Ah, tanda kemas. Tuh, kau ini makan. Eh, tak apa lah. Kira-kiranya, bak pasal ini kipas ni, aku tengok sama-sama di dindingnya. Dia kan. Tanda tak jadi dia tadi kas. Tanda tak jadi. Aduh. Begitu aja ya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi aku bakal aja pojok ya. Iya, iya, iya. Bakal. Tak jadi aku pojok. Waalaikumsalam. Saya minta izin di lampu. Sudah tua. Itulah dah. Tapi berani. Berani, berani, berani. Berani, berani. Berani, orang nama berani pula. Jadi ya, aku buat lah ni pojok ya. Yo, pojok. Sama-sama. Elok-elok kipas tu ya. Dapat juga. Kita nampak kawan. Nampak ya.